si soundtrack film Jilbab Traveler. Dan ya alhamdulillah aku berharap banyak masyarakat dan teman-teman semuanya menyukai lagu ini. Jadi Jilbab itu bukan pembatas diri, Jilbab bisa realisasi dan jangan takut untuk berhijab karena bukan yang berhijab itu kita bisa berinvestasi, kita kan bisa mengembangkan kota-kota kita, pasti Allah akan memberikan jalannya agar kita bisa berinvestasi dan lagu sebenarnya kan semacam ini jika pada saat di ini kan ditawari pertama gitu kan, kesulitannya yang kamu rasain apa sih jika kesulitannya karena nyanyi ya, karena aku baru, terus ya kesulitannya aku latihan vokal tadinya sama Mimpi sampai akhirnya aku yakin bisa. Dengan kesibukan kamu itu membagi waktunya gimana, Cik? Ya, membagi waktunya aku tetap snap-on, kalau aku isi di lokasi aman, baru aku nyanyi. Nah, tapi dari manajemen kamu sendiri gimana sih jika maksudnya? Judulnya kan Jilbab Traveler. Kita akan membuat segi apa nih buat aku yang jilbab pribadi lah, waktu akan kita sama kamu hari ini pakai jilbab. Insya Allah sih kita kan punya muslim itu kewajiban sebagai kita muslim ya, insya Allah hari ini kali. Tika, untuk tantangan Tika untuk Iya pastinya kalau pulang ke Aceh ya, terus ikut aku yang pada ya pengajian aku ya, aku lagi belajar ngaji di rumah juga, dan kalau acara-acara seperti ini bulan Ramadan pasti aku hijab, dan sekarang di anak jalanan juga aku lagi sering pakai selendang walaupun nggak berhijab tapi pasti ada selendang. Ada tuntutan kuatnya dari orang tua kamu? Orang tua sih membebaskan. Memang sebenarnya aku ini sih dari dulu sempat ngomong kalau udah pakai sekali jangan pakai. Ini aku harus naikin. Target pribadi cut mungkin setelah menikah atau mungkin kapan? Pastinya di sini. Nikah bentar lagi. Udah punya ya? Enggak ada. Seperti apa? Ngomongin hijab. Tadi kan hijab, kita sebentar lagi. Ini kan hubungannya kan supaya pakai hijab. Mas, dari kemarin tuh kelas 10 ya. Oke. Jadi kalau penghayatan sendiri gimana sih? Kamu kan biasa acting, actingnya dalam peran. Kalau penghayatan sih gak perlu ini ya. Paling kalau itu kan emang udah setiap harinya aku harus menghayati sebuah karakter yang itu pemain harus bisa meranin karakter apapun. Ini kan tentang Jilbab Traveler penuhnya. Aku tuh gak pernah terpenuhnya karena aku syuting setiap hari. Wah ini gimana? Aku membayanginnya ya. Tapi ya membayangin indahnya dunia gitu. Tetap bisa berprestasi walaupun berhijab. Hijab itu gak akan jadi pembatas mimpi kita ya. Jika tapi kamu terlihat lain tadi ya waktu tutup hijab kamu bisa. Oh iya, karena aku pulang ke Aceh. Itu aku sering pakai hijab lah. Jadi aku kok cepet banget ini kayak gini aja pas berpadan. Masa kamu kalau di Aceh tuh selalu pakai? Pakai. Ya pakai. Kalau
emang ke Medan terus ya, terus acara-acara di rumah. Kan aku cutan. Insyaallah aku mungkin sehari sebelum lebaran ya. Sampai lebaran. Oke. Keluarga aku yang pastinya di Jakarta, papa sama adik sih mau berangkat ke Jakarta sama mama. Ceritakan sedikit aja tentang kan sudah lama tidak terjadi, kemudian sudah fokus banyak di sinetron. Bulan 5 kemarin yang kok. Iya, yang lebih fokus di sinetron dan film. Pastinya karena kan pertama kali aku memang udah komitmen kalau aku lebih fokus ke sinetron. Orang kita terus susah nyari tiket kalau tapi ya kalau ini kita ikhlas semua masih ada jalanan kita kerja dari udara dan dari darat tetap libur berapa harinya sih belum pasti tapi aku ada planning aku ini dulu siapa sampai lebaran tapi lebih sulitnya apa main sinetron? Nyanyi karena baru. Sulitnya sih pasti beda-beda. Kalau sinetron sulitnya kita lah main kita seperti apa kita kalau nyanyi dua suaranya pasti. Pasti sebelum besoknya sholat id kita ke pastinya ya buat ponakan-ponakan tapi saya juga masih dapat THR secara saya belum nikah kan jadi masih minta sama yang udah nikah. Dari siapa biasanya itu? Dari siapa biasanya dapat THR? Yang udah nikah, saudara-saudara yang udah nikah gitu, tante-tante, om, jadi tante om persiapan saya mau pulang aja nih udah beda THR, jangan sama sama yang kecil, beda. Rasanya gimana sih teman saya bisa cepetin diri gitu? Teman-teman banget lah ya bisa punya keluarga karena jarang banget susah banget bisa berkesempatan di dan menggunakan waktu mungkin lo ke depannya pengen berkompetisi nantinya ke menjadi seorang penyanyi tadi kan juga aku pengen makannya sih ya doakan kalau makanan kalau buka